di target 4 kota. Sekian Kang Muslim di target 6 kota. Terserah, itu pokoknya target Kang. Kang Sepin sudah tahu targetnya dan juga yang hitam ya, 1, 2, 3 paling enam. Putih apa? Orange. Orange. Target utama. Orange. Warna coklat. Hahaha. Hah. Muslim targetnya yang ada berwarna merah, ditunjuk dari itu target orang sebelahnya. Kalah Akbar. Halo. Dua sama dia sama. Oh, sudah. Konfirmasi Mas Dani. Walaupun kita tidak tahu kiranya pemenangnya dari Balu dan Septian. Gak apa-apa, konfirmasi dari Mustafa. Mas Muslim targetnya yang ada bendera merah berkibar itu target orange yang sebelahnya. Nah, oke, bener Mas. Oke. Mana-mana terakhir. Dua-dua sama dia sama. Sudah, oh sudah. Oke, konfirmasi Mas Andi. Walaupun kita sudah tahu sekiranya pemenangnya dari Palu Kang Septian. Konfirmasi dari sekarang untuk Kota Palu, itu target yang menang. Baik, target sudah dari Palu Kang Septian. Gak kecewa tadi. Baik, testimoni. Ucapan terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kepada Allah. Sahabat Archer sekalian semuanya, karena telah berpartisipasi di saya belum ini. Nanti ketemu lagi event bulan November, Osbek, insya Allah 8 negara. 10. Baik, kita akan melakukan sekaligus untuk penyerahan trofi dan hadiah. Ingat November ada Tulungagung Cup. Ada para pemenang. Piala Bupati. Yang di Bandung. Yang di Bandung. Yang di Bandung. Yang di Bandung. Ini kita lagi sama juara umum dari Palu. Dia cukai archery club. Untuk kategori dinamik. Putar dulu. Hamzah dari Vietnam. Di Bandung Goro. Sekap. PPP.